Pemirsa, belum adanya perhatian dari pemerintah membuat masyarakat dari beberapa desa di Kecamatan Semendeh, Darat Ulu, Muara Enim gotong royong memperbaiki jalan secara swadaya. Kekompakan dan kerjasama pembangunan desa masih terasa di Kecamatan Semendeh Raya Kabupaten Muara Enim. Puluhan warga dari Desa Cahaya Alam, Datar Lebar dan Danau Gerak dibantu Babinsa dan pemerintah desa berjibaku memperbaiki jalan yang rusak parah. Jalan penghubung Desa Cahaya Alam dengan Desa Danau Gerak sudah sekian tahun belum pernah diperbaiki pemerintah. Jalan ini sendiri sangat penting bagi masyarakat untuk beraktivitas guna mengangkut hasil bumi yang ada. Hari ini kita mengerahkan masyarakat untuk bergotong royong memperbaiki jalan penghubung jalan Cahaya Alam dengan Desa Danau Gerak. Gimana? Masalah dana untuk perbaikan jalan ini swadaya daripada masyarakat dua desa. Dengan kegiatan masyarakat ini dinilai kompak gitu kan. Kita sementara waktu menunggu respon dari pemerintah, kita berusaha untuk memperbaiki secara swadaya. Dengan gotong royong yang dilakukan masyarakat desa, diharapkan akses jalan ini secepatnya dibangun pemerintah daerah mengingat kondisi sudah sangat parah. Akses jalan sekitar 5 kilo merupakan penghubung antar desa Kecamatan Semendeh Raya ini sendiri. Hampir di setiap titik kondisinya sudah hancur dan sangat mengganggu aktivitas masyarakat desa. Mardiansyah, PAL TV.